está na Oca, Praça Belgium. Naik bus jam 8 pagi dari stasiun Amsterdam Sloterdijk. Halo, assalamualaikum semuanya. Kita udah nyampe di Belgia. Hari ini hari ketiga kita di Eropa. Ini negara kedua yang kita kunjungi. Tadi kita di sini naik bus. Perjalanannya sekitar 3 jam 15-an menit. Kita turun di stasiun Prager. Kita mau beli tiket English putar ke pen terus oke okay. One journey ya atau 24 hour tiket one journey 21 dolar oke okay. 2 terus bayar enggak nanyain ya kita kemana iya ajaib guys dia gak nanyain kemana jadi terserah mau kemana aja kayaknya kemana aja bebas sama harganya sama ya $4.20 sampai di Belgia dan kita tidak overnight di Belgia jadi supaya jalan-jalannya nyaman kita titipin tas kita di locker ini lockernya lumayan gede buat 2 tas cabin size dan harganya 5 euro untuk sampai berapa jam seharian lebih ya kayaknya tadi ada 100 hour gitu. Lagi di mana? Lagi di prep ini. Ada halanya. Apa rasa apa yang ini? Gak ada namanya soalnya. Kayak coconut. Apa sih gulai-gulai gitu ya? Sayur ini serem banget kan? Oh berhenti di atas tuh mereka tuh stop. Jalan-jalan di jalanannya di Brussel mau cari fish and chipnya Eropa yang katanya terkenal banget iya gak? Katanya terkenal dan enak jalan dari stasiun Midi berapa jaraknya tadi? 2,5 kilo banyak yang jalanan yang kita lalui ini banyak Arabic foodnya banyak halal foodnya banyak orang Arabnya sekarang lagi berada di restoran Biamara nggak tahu spellingnya bener atau enggak tapi tulisannya straightforward Biamara restoran ini menyajikan makanan fish and chip favoritnya orang sini terus makanannya udah nyampe yang ini saus tartar yang ini jalapeno sos
Oke. Kembangnya besar-besar. Cobain deh. Kimnya beda yang. Panas. Panas di dalam mulut. Kentangnya gede-gede. Bukan kayak french fries. Ya, tepungnya ini dia pakai tempura. Kalau yang di tempat-tempat lain kayak di US, Alaska itu tepungnya kayak pisang goreng itu loh. Tepung apa nggak tahu. Kalau ini tempura Jepang itu. Kalau yang ini namanya classic panko. Kalau yang ini namanya jalapen, Mexican style ya. Mexican style, jadi bedanya tempuranya ada rasa-rasa jalapeno-nya gitu tadi. Jalapeno itu dan sausnya juga bukan saus tartar, saus ada campuran jalapeno-nya. Enak. Enak ini. Kena ada rasa jalapeno-nya. Sedangkan yang ini yang klasik biasa. Makan kita mencoba untuk bakar kalori, jadi kita mengunjungi salah satu tempat di namanya Grand Palace Proposal, jaraknya tidak jauh dari si fish and chip tadi, sekitar kayak 300-an. Sekarang ada di Mondes Art. Tempat art-art gitu, banyak bunga-bunga taman, banyak orang-orang yang istirahat di sini. Kebetulan di sini lagi ada konser nih. Lagi kayaknya lagi persiapan buat konser. Namanya Brussels Summer Festival. Menuju apa yang namanya? Royal Gallery of St. Albert. Tuh, dengar kan? Kita habis muter-muter, tadi habis nonton konser, terus kita jalan kayak 5 menit ke Royal Gallery of St. Albert. Belakang kita ada Waffle Factory. Ini terkenal banget ya katanya. Kalau ke Belgia, kalau nggak kesini nggak lengkap rasanya. Oke, kita cobain waffle-nya dulu. Enak apa enggak? Belah kanan saya adalah waffle yang jenis bel Brussels dengan dark coklat, liga coklat.
ada white coklat, ada yang coklatnya biasa, ada yang dark coklatnya. Oh ternyata crunchy ya, yang sebelah kanan ini waffle-nya crunchy banget kayak cone es krim. Crunchy-nya kita cobain ya. Kalau yang ini yang ini adonannya kayak roti, sedikit kayak roti lah, kayak adonan pancake. Jadi enakan mana? Enakan ini. Yang ini waffle-nya harganya 3 euro, toppingnya 1 euro, dark coklat, dark Belgian coklat. Kalau yang ini udah satu set dengan toppingnya 5 euro. Total belanja dua ini adalah 9 euro. Kita udah cukup jalan-jalannya di Belgia untuk hari ini. Kita jalan-jalan 6 jam. Udah nyobain juga si fish and chip-nya dan juga waffle-nya. Sekarang kita balik lagi ke stasiun untuk naik bus menuju Paris. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, biar kita tetap semangat bikin videonya.